ngeliat dari review teman-teman tuh kayaknya bagus. Terus begitu ngeliat trial, Fadilnya semangat, seneng, mama kelasnya bagus ya mama ya, terus guru-gurunya ramah, menyenangkan. Buat saya di IF itu kayak paket lengkap, jadi dia ada funnya, karena buat anak-anak kan ada serunya, terus edukasinya pasti paling bagus menurut saya daripada bimbingan yang lain ya. Overnya suka sekali sama guru-gurunya di sini ya, dia juga suka kelasnya, kelasnya itu sangat fun gitu ya. Di sini kalau misalnya sering hadir itu kan mendapatkan stiker. Dari stiker itu dia collect. Nah, stiker itu ditukarkan present dari miss-nya, itu membuat dia termotivasi. Dan ya baru kali ini saya tahu kalau ada anak kecil yang menanti-nanti jamnya les. Dia bilang, "Mama, kalau di kelas tuh enak. Belajarnya itu sambil main, enggak kayak di sekolah kan kayak monoton tuh. Terus ini enggak, sambil main gitu." Fun gitu kelasnya, terus gurunya kreatif. Dia lebih excited kalau memang les gitu, dia lebih suka dan dia nggak mau bolos. Paling suka di EF Parents itu yang ada program yang bisa kita buka dari handphone dan kita bisa tahu hasil belajarnya, terus ada PR atau tidak, anak saya benar-benar mengerjakan atau apa, itu yang hanya dipunya EF. Paling seneng tuh yang kayak di WA itu kan ada program yang di Play Store tuh loh. Yang parents, yang buat parents tuh seneng banget bisa tahu kegiatannya anak kita di kelas tuh ngapain aja. Kita bisa ngeliat fotonya, videonya. Jadi orang tua tuh tahu anak-anak kita di dalam kelas tuh gimana. Di sini juga ada progress advisor yang mana itu rutin berkala akan menghubungi orang tua mengenai progres kalau seumpama kita pun tidak membuka web tersebut. Saya kira nilai yang sangat lebih yang tidak dipunyai di bimbingan belajar yang lain. Dia minta les, terus ternyata dia semangat, dia suka, dan dia lebih berani untuk bicara dalam bahasa Inggris. Jauh lebih kreatif dan dia bisa mengungkapkan ide-ide yang baru, dan dia berani mempresentasikan idenya itu di depan kelas. Grammarnya semakin bagus, paling signifikan itu dia semakin percaya diri. Di vocab-nya, kalau sebelum les, vocab-nya mungkin ada bisa dihitung lah ya, saya juga tahu itu kan kata yang diulang-ulang terus. Tapi sejak les di IF ya, mulai banyak, terus bisa merangkai kalimat. Biasanya kan dia cuma ngomongnya kan kosakata aja. Mama hungry, hungry. Terus sekarang bilang, Mom, I'm hungry. Kayak gitu.